Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, innalhamdulillah, nahmadu wa nasallu wa nusalli wa nuzillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Oke, bro. Jumpa lagi dengan saya di channel Asam Motor. Nah, video kali ini saya mau unboxing ini. Ini alternator, bro, yang saya pesan. Ini alternator yang sudah isi, nanti mau perubahan buat kijang yang masih pakai cat out. Nah, saya pakai ini alternatornya. Coba buka dulu, bro. IC yang merubahan untuk kijang, bro. Nah, ini adalah soketnya. Oke, oke. Nah, ini akan saya juga kijang juga, tapi ini udah IC ya, bro, ya. Ini alternatornya IC, bro. Jadi tinggal saya pasang di sana. Jadi itu terus video saya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, bro, ya. Oke. Jadi kita akan pasang. Ya. So anu, kenapa DP ini so ada? Nah, ini, bro. Ini apanya? Alternator yang semalam ya saya unboxing. Nah, saya mau pasang di mobil kijang yang ini nih. Ini kan masih kita out ya, bro. Nah, saya mau pasang yang pakai yang IC ini. Nah, ini cara pasangnya gampang, coy, bro. Yang ini paling sudut ini lampu ya, lampu kontrol yang di speedometer itu loh. Yang ini engine on, bukan engine on sih, IG ya, kontak on maksudnya. Ini kontak on. Yang ini standby. Jadi kontak on, standby sama ini. Nah, jadi kita tinggal jalankan saja. Oke, bro. Apa lagi, bro, ya? Kayaknya itu saja sih. Ini alternatornya sudah saya pasang. Oh ya, bro. Tapi ini saya perbaiki juga rak setirnya. Rak setirnya udah nggak bisa muter, terus perbaiki. Hancur gearbox yang dalam rak setir itu loh, hancur. Nah, kita bahas di alternator ya, nggak bahas di situ ya. Kita bahas di alternator cara pemas, cara upgrade alternator IC ke alternator cat out ke IC. Nah, ini ada alternator IC. Nah, jadi kita kalau beli kan dapat ini nih. Ini soketnya, jadi masuk gitu aja, bro. Oke, kita jelaskan ya.
Jadi di sini tuh. Oke. Kabel yang dekat ini, dekat dengan ini itu. Dekat dengan ini itu lampu kontrol, Bro. Nah, yang tengahnya itu kontak on, dan yang itu standby. Atau dia selalu ada, dia sama dengan ini. Nah, ini cara pasangnya. Jadi ini sudah saya lepas, saya rubah semua di sini. Yang ini lampu kontrol lagi. Ya. Yang ini kontak on, yang ini standby. Ya, ya. Nah, ini yang kabel besar sana, Bro. Masuk di situ. Ini kan saya lepas semua. Oke, jadi hanya itu saja kayaknya. Tapi saya belum bisa coba, soalnya saya lepas rak setir.